Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022, Pemkab Madiun mengadakan apel di halaman pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban, Senin 19 Desember 2022. Bertindak selaku pimpinan apel, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto dengan Komandan Apel Camat Wonasri, Heri Kurniawan, serta diikuti Kepala OPD dan karyawan-karyawati Pemkab Madiun. Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto dalam membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia antara lain mengajak pada momentum peringatan Hari Bela Negara ke-74 ini untuk meneguhkan niat bahwa bela negara adalah upaya bersama yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada peringatan Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing untuk ikut serta dalam bela negara. Jadikan hari ini sebagai momentum bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kesadaran, semangat, serta kewajiban dalam membela negara, membangun bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dalam upaya kita untuk meraih Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Bela Negara ke-74, bangkit bela negaraku, jaya Indonesiaku.